Hai guys. Bagi yang masih menggunakan toilet jongkok, sebaiknya mulai dari sekarang berhati-hati deh. Sebab dari lubang toilet tersebut bisa muncul makhluk mengerikan yang tidak pernah kamu duga sebelumnya. Contohnya saja ular piton. Nah, sebelum lanjut ngomongin ular piton yang ada di toilet jongkok, bagi kalian yang belum subscribe, ayo deh like dan subscribe dulu channel Unik dan Lucu Dunia. Terus jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya ya, biar kalian gak pernah ketinggalan video terbaru dari channel ini. Memang sulit dipercaya sih ada ular piton keluar dari lubang toilet jongkok. Tapi faktanya hal itu bisa terjadi loh. Ini akan membuktikan kepada kalian betapa mengerikannya ada ular di toilet jongkok. Seekor ular piton keluar secara perlahan-lahan dari lubang toilet yang terletak di dalam sebuah rumah. Dalam rekaman tersebut terdengar beberapa orang berbicara. Mereka terdengar ketakutan dan tak berani menangkap ular tersebut. Bahkan pada akhir video, orang yang merekam video ini terlihat keluar dari dalam kamar mandi karena ketakutan. Nah guys, belum jelas kapan dan di mana lokasi video ini diambil. Yang jelas, setelah melihat video ini, pasti kalian akan dibuat takut setiap kali mau ke toilet kan? Terutama toilet jongkok. Jadi pastikan dulu ya toiletnya sudah aman. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian guys? Jangan lupa tulis komentar kalian di bawah ya.